Alright brother, selamat datang di channel Ayu Rizky, di mana kita akan selalu ngomongin tentang eFootball PES 2020 Mobile. Jadi kali ini kita akan review lagi untuk GGMI yang ketiga. Oke, gol-gol minggu ini. Jadi langsung aja kita ke video. Nah, kali ini kita akan review lagi GGMI yang ketiga. Oke, jadi sebelum itu kalian subscribe dulu. Alright, langsung aja. Gol yang pertama dari Lionel Messi. Wow, mantap banget. Emang gak ada obat. Tendangannya ini bikin kiper cuman melongo, brother. Ini dari tendangan bebas, dimana emang Lionel Messi ini jauh banget ya untuk eksekusi tendangan bebas. Alright, Lionel Messi lagi itu sepertinya, dan emang placingnya juga ini, lihat tuh, satu saat it dia chip bola dengan placing gitu ya, emang mantap banget. Oke, lanjut lagi, ini ada Sterling. Dari Sterling kita lihat golnya Sterling seperti apa. Dia capping dulu kayaknya tadi ya. Mantap. Emang di placing, tapi kayaknya emang diangkat dulu dong bolanya. Ngeri banget. Oke. Ini tadi Lionel Messi-nya untuk tendangan chip bolanya. Dia lewati satu pemain, terus dia ini placing chip kayak gini emang susah banget ya buat kiper ya. Alright, langsung aja untuk yang selanjutnya ada Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan. Oke, tipuan untuk pelan aja padahal ya. Ini tendangan umpan lambungnya emang manis banget. Tinggal dicukit aja sama Ronaldo udah. Kipernya udah nggak bisa berkutik. Kita coba lihat lagi, kita ulang lagi ya untuk gol dari Ronaldo ini. Emang bagus banget sih menurutku dari umpan terobosannya, terus kemudian dia cuman tambahin pelan gitu, dicukit gitu ya. Jadi tuh, buat kalian yang pengen tahu untuk umpan terobosan seperti ini, kalian bisa lihat di video. Alright, nanti langsung aja ditambahin aja brother, tuh di syuting, jadi tinggal sedikit aja. Oke, lanjut dari Enfekir. Kelihatan tuh, saking cepetnya nggak kelihatan banget ya bolanya, ngeri banget tuh ya. Dari Griezmann tiba-tiba, langsung aja jarinya goyang brother. Mantap banget, Rashford ini disalto coba. Kipernya telat banget ya, responnya emang telat banget, tapi ini gak ada obat sih. Bisa kayak gitu ya golnya ya. Jadi emang di PES ini emang banyak banget dari skill-skillnya, emang setiap pemain dia punya skill masing-masing ya. Alright, lanjut Albiol. Ya ampun kiper, gimana sih, ngantuk kali ya. Niatnya sih ngumpan kan. Lah, diumpan kiper. Ternyata iya, mungkin kipernya ngira bakal dibuang sama backnya, ternyata diumpan. Placing lagi nih. Oke. Siapa nih? Neymar. Placing. Emang placing itu nggak ada obat, brother. Jadi kalian harus benar-benar belajar placing sih menurutku. Karena emang dia ngincer tiang kedua. Yang dikira sama kiper tuh kayak kiper, bolanya pasti keluar nih, ternyata belok gitu loh. Tuh lihat. Jadi buat kalian semua yang belum tahu gimana cara placing, langsung aja lihat videoku di sebelum-sebelumnya ada, brother. Kalian langsung lihat aja. Ini tendangan pakai kaki luar Dybala. Biasanya kita placingnya pakai kaki dalam ya. Ini dia pakai kayak kura-kura gitu. Kayak bolanya kan jadi masuknya ke dalam. Ini pemain ngapain di belakang gawang tuh, bolanya di efek ke dalam, emang mantep banget sih.
Jadi goalnya emang di PES 2020 ini emang beragam banget ya. Jadi gak bosenin gitu loh kalau kita mainin. Dari goalnya, dari selebrasinya emang ini apalagi tendangan jarak jauhnya datar banget. Tuh lihat, oke, ini De Bruyne nih. De Bruyne, oke, shooting dari jauh. Itu tendangan roket, brother. Emang gak ada obat sih, tendangannya emang dari ini seperempat lapangan, brother. Oke, kipernya udah gak bisa berkutik. Kalian coba lihat nih, tendangan roket. Mantap banget. Jadi buat teman-teman yang di sini gol-golnya yang unik, lucu maupun bagus banget seperti ini, kalian bisa kirimin di DM Instagramku maupun lewat grup WA. Oke? Kalian bisa edit video golnya semenarik mungkin atau tambahin ID kalian biar bisa mabar. Alright. Jadi segini aja video kali ini. Thank you guys. See you next video. Bye bye.